Naik juga mobilnya baru juga. Oke, Ge. No. Makanya tuh, gantilah HP-nya. Digaga Duina. Oke, guys, kita nge-vlog dulu sebentar ya, guys, dengan Pak Rapa yang punya pengalaman menghilangkan rasa kantuk ketika mengendari mobil, guys. Nah, bagaimana pengalaman Pak? Ya, pengalaman saya waktu bawa jenazah ke daerah Palu, Betrime, dengan Morowali. Dari mana, ya, Pak? Bawa waktu dari Makassar. Dari Makassar. Jauh itu jaraknya berapa ratus kilo itu? Wah, saya nggak terhitung lagi, ada sekitar 300? 1000 lebih lah. Subhanallah, jauhnya di? Iya. Dan yang kita bawa waktu itu apa, Pak? Jenazah. Mayit. Nah, tipsnya supaya menghilangkan rasa kantuk pada waktu pulang itu, Pak, dari Morowali atau dari Betlehem, iya. Saya ngantuk sekali di air Mangkutana. Ya, di air Mangkutana sudah mengantuk sekali. Jadi saya kasih balsam mata saya. Mata. Saya masih ngantuk juga. Nah, guys, jadi beliau sudah mencoba meletakkan balsam ya katanya di mata, tapi tidak berhasil, guys. Nah, bagaimana lagi caranya itu? Dan setelah itu saya, waduh, diapain ini? Iya. Terpaksa saya taruh di pantat saya. Subhanallah. Balsam itu. Oh, begitu. Jadi? Wih, konten juga, nggak mau ngantuk lagi, cuma pedas kepedasan pantat. Iya. Alhamdulillah sampai di Makassar nggak ngantuk-ngantuk lagi. Efek sampingnya setelah begitu cuma terasa pedis saja di. Pedas saja. Iya. Kalau balsam kan pedas juga. Iya, tapi hilang ngantuk betul. Betul-betul hilang ngantuk di. Oke, guys, nah itu tips untuk kalian ya, bagi para pengendara motor, mobil juga, kan beliau ini ambulan kebetulan waktu itu. Jadi caranya, guys, ya, balsam itu diletakkan di pantat, guys, di tempat kita duduk ya, di pantat. Jadi selama kita mengendarai motor atau mobil, itu memang terasa panas, tapi itulah yang membuat kita tidak mengantuk, guys. Itu tips dari seorang teman ya, guys, yang namanya Pak Rapa. Umur berapa tahun, Pak Rapa, kira-kira? Umur tak? 50. Nah, beliau berumur 50 tahun dan sering mengendarai mobil ya. Dulu bahkan bawa ambulan, guys, sampai ke daerah Mangkutana. Demikian tips yang dapat sempu kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen jika ada yang ingin kalian sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.